Jadi ini pengukuran kaca, bro, dengan menggunakan laser. Yang laser yang sejenis ini mahal harganya, ini nyampe 2 juta lebih. Nah, itu dia cuma pakai meteran sama itu ya, sinarnya saja. Ya, oke semua, selamat berjumpa lagi di channelnya Kang Ji. Oke semua ya, ini untuk kali ini lagi nggak bikin konten tutorial ya, tapi di sini ini saya mau bikinin sebuah contoh, yaitu penggunaan laser. Dan untuk kali ini laser cuma buat pengukuran ya. Dan kebetulan ini saya punya toke sekaligus pemborong ya, pemborong bangunan di Malaysia ini. Dan ini beliau sedang mengukur ya kaca yang itu hari batanya yang saya pasang sendiri itu. Jadi caranya sangat simpel sekali ya. Itu laser itu dihadapkan langsung di meteran, ada sinarnya, dan di sini bisa langsung juga untuk mengecek itu ya, pasangan bata itu ada lurus apa tidak, apa miring gitu maksudnya. Oke, jadi seperti ini, dan semoga bermanfaat buat kita semua.